Sebelumnya, bentrok terjadi antara penggarap lahan pabrik gula asal Indralayu dengan penggarap asal Majalengka. Bentrok terjadi di lahan tebu di wilayah Kertijala, Kecamatan Tugdana Indramayu yang juga berbatasan dengan Kecamatan Majalengka. Bentrokan ini bermula ketika penggarap mitra pabrik gula asal Majalengka selesai menggarap lahan. Oleh warga Indramayu, lahan garapan tersebut diratakan dengan tanah. Penggarap asal Majalengka kemudian diserang oleh warga Indramayu yang berasal dari Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan. Akibatnya, dua warga asal Majalengka, yakni Suhenda dan Nia Sutarian, tewas dengan luka bacok. Kembali, karena ini adalah akibat ketidakjelasan, akibat ketidaktegasan dari pihak pabrik gula. Saya kira harus tegas. Jadi tidak boleh ada oknum, tidak boleh ada lembaga yang mengatasnamakan LSM manapun itu menguasai lahan itu. Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Mardiana mengaku prihatin atas bentrokan yang terjadi. Dia akan meminta pabrik gula untuk tegas dalam penggarapan lahan. Dua jenazah korban bentrokan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.